Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, atau yang lagi nganggur, atau yang di luar negeri, atau yang di Indonesia, atau yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silahkan. Dengan penyakit atau dengan musibah, saya ceritakan seorang anak. Dia masih sudah akil balik, tapi dia masih remaja. Dia kalau dikasih nasihat sama orang tuanya, selalu bantah dan berani dan emosional. Suatu ketika musibahnya dia bukan masalah sakit yang kelihatan orang sakit, tapi bisa aja dia tabrakan kakinya patah. Ya Allah. Dan itulah sakit yang dimaksud Allah Ta'ala. Kenapa itu di kaki? Ya karena berhubungan dengan masalah keluarga. Kalau dia itu dikasih tahu, diatur sama orang tuanya, nggak mau, dia pilih emosional keras. Nah, kerasnya dengan orang tua itu dibalas oleh Allah Ta'ala, diberi kasih peringatannya, yaitu dengan patah. Jadi kalau ada orang yang patah, berarti sebenarnya hatinya itu ada yang keras. Seperti itu. Makanya, ayo kita lembutkan. Allah sudah menyuruh kita harus berlemah lembut kepada siapapun. Sehingga tulang ini menjadi lentur. Dan yang jelas, kita akan senantiasa dilindungi dari hal-hal yang menurut kita menakutkan bagi kita, tabrakan, pencurian, kan menakutkan, perampokan, kan gitu, begal dan sebagainya. Nah itu nanti kita dilindungi, kalau agama kita baik, perilaku kita baik, kita hormat kepada siapapun, kita akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Jadi rizki kita itu jalannya dikasih.